Ini jeruknya jeruk asli loh teman-teman. Chinese. Is it like ini harganya berapa? Lemonnya gede banget. Gede banget. Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Hai semua, apa kabar keluarga onlineku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak sih? Kali ini kita bakalan ngajakin kalian belanja kemana? Ke B&Q atau ke Aldi? Ini aku udah di tengah-tengah guys. Bang Daniel mau belanja kemana? B&Q. B&Q, langsung dijawab B&Q. Ya, jadi hari ini kita bakalan belanja sedikit ke B&Q karena besok rencananya aku mau ke rumahnya Mbak Penny. Mbak Penny ulang tahun, jadi aku mau beliin kado. Kita mau cari bunga karena Mbak Penny itu suka bunga. Sekalian Bang Daniel mau cari testernya apa? Painting ini cat rumah guys. Jadi sekarang kita mau langsung aja masuk, tapi sebelum masuk kita mau keluarkan dulu slogan kita. So, are you ready guys? Ini enggak lah, enggak ini banget. Let's go. Lihat nih, ada timba-timba warna orange. Iki timba rek, ini harganya 20.000. Masuk. Oke, jadi kita mau lihat bunga-bunga dulu. Saat ini tuh banyak banget stok-stoknya tuh, lihat tuh. Banyak stok-stok, karena ini sudah memasuki spring ya teman-teman. Ya, ini sebelah sini juga banyak sayang. Nih, ini juga banyak. Ini tak kirain bunga, ternyata fake one. Oh, sayang ini lihat. Aku nggak tahu mau beliin apa buat Mbak Penny, tapi waktu Mbak Penny ke rumah itu, dia suka salah satu bunga aku. Kita mau cariin bunga yang sama dengan yang ada di rumah. Kalau ada, kalau nggak ada kita cariin yang lain. Ini bunga apa ya? Oh, ini Dragon Tree Golden Coast. Lihat, kecil tapi ini kecil banget ya teman-teman. Dan ini harganya 120.000 nih yang ini. Ini ada janda bolong nih. Janda bolong, ini janda bolong kan teman-teman? Oh iya. Ini janda bolong segini harganya 200.000. Bukannya janda bolong itu mahal ya? Ini mikrofon on kan? Oh ya on. On semua on. Oke. Kita cari-cari dulu. Lihat-lihat. Ini kita punya yang ini tapi udah mati ya sayang, udah die ya. The one that we have. Oh no, it's different. We never had that one. Oh, no? Enggak lah, jangan beli yang kayak gini. Oke. Kita mau cari... What about this one, sayang? Sebentar, sayang. Hati-hati. Pandan Bali, guys. Apa dibeliin ini ya, Mbak Penny ya? Mbak Penny tuh suka bunga sama kayak aku. Apa yang mana? Yang disukain itu yang satunya, bukan yang ini. Sebentar. Kita cari lagi. Apa dibeliin ini aja? Ini sama seperti Indonesia. Oh yeah, you got the memory, wild. Ini kan kalau di Indonesia banyak ini. Kalau di sini ini harganya berapa nih? 360.000 rek. Di Indonesia banyak ini. Beliin apa ya? Anggrek, orchid. Tapi orchid ini gampang ini ya teman-teman, gampang mati. Gampang mati, easy to die. 8 pounds. Iya, yeah, jangan yang itu. Kita beliin yang lainnya. Oke. Okay. Ini lidah mertua. Janganlah. I know. Ada yang bagus. What do you think yang ini sayang? Oh iya. Ini besar. Eh ini bagus banget loh. Jangan lihat harga. Karena ini hadiah. Like jangan. A cross between a Bali pandan and a... Iya, ini namanya Golden Dragon Tree sayang. Ini bagus loh sayang, dibeliin ini aja ya Mbak Penny ya. Iya. Tuh. Ini bagus ya teman-teman ya. Aku mau beli juga dong. Ya. Oke, kalau begitu kita mau beli dua. Satu buat Mbak Penny dan satu buat rumah kita sendiri. Ini bagus banget loh. Jadi bunga yang disukain sama Mbak Penny itu mirip-mirip seperti ini. Yang aku punya di rumah, tapi dia versinya itu daunnya lebih kecil-kecil guys.
kalau yang ini daunnya kan gede-gede ya, di Indonesia ada nih seperti ini nih. Oke, kita nggak usah sebut harga karena ini hadiah. Kita, ini bagus nih. Don't shoot the price please. Nah ini bagus juga sayang. Wah ini bagus-bagus ya. Tuh, ini ketinggian ya. Poing, poing. Bagus nggak sayang? Ya, bagus banget sayang. Wow, oke. Jadi kita udah dapat hadiah buat Mbak Penny nih. Sebentar, ini bagus-bagus banget loh. Kayaknya ini new arrival guys. Jadi kualitasnya itu masih bagus. Nanti aku lap-lap nanti sebelum kita bungkus. Maksudnya yang dibungkus bagian bawahnya. Kan kalau buat hadiah kan harus biar cantik gitu. Yang ini nggak bagus, ini semua bagus dua-duanya. Ini nggak bagus, kecil-kecil sayang. Iya. Tuh kan. Nice, plum. Iya. Nice. Bagus kan? Bagus banget. Nah, ini tadinya kan aku mau beliin yang ini. Cuman Mbak Penny, aku tahu Mbak Penny itu masih punya punya yang kayak gini. Ya, jadinya nggak usah. Kalian inget nggak sih bunga aku yang seperti ini, tapi bentuknya itu, apanya, warnanya itu mirip seperti ini. Tapi dia lebih kecil, itu yang disukain sama Mbak Penny, tapi kayaknya mereka nggak ada. Ini coba sayang, dilihat di sini sayang. Nih, kayaknya nggak ada. Ini palem. Oke, palem. Ini pandan juga. Bagus nggak? Nggak ah? Iya. Sayang, kesini ini bagus sayang. Sini bagus, semuanya bagus-bagus. Mau beli ini nggak sih? Wow. Ini jeruknya jeruk asli loh teman-teman. Chinese. Is it like ini harganya Chinese? Berapa? Yeah. Oh ini harganya 500.000 guys. Tuh. Oh it's kumquat. Iya. Ini jeruk. They like sunny rooms. Nggak lah, paling-paling sebentar juga mati. Ini lemon sayang, lihat sayang. Oh wow, look at that. Lemonnya gede banget. Gede banget. Ini sayang, aku suka ini loh sayang. Oh wow, it's nice. Tuh bagus kan? Ini buat ditaruh di mana nih? It is a shady room, which is like my office or the bedroom. Taruh di kamar mandi? Kamar mandi? Iya, taruh di kamar mandi. Aku mau beli ini. Ini harganya, kalau ini bukan buat hadiah ya, aku tunjukkan harganya, 400.000 guys. Put it by the window. Ya. Oke, aku mau beli ini satu. Kita pilih yang bagus dulu, teman-teman. Yang mana yang bagus? Ini bagus gak? As well. Ya. Kita cari yang bagus dulu. Yang ini kayaknya yang bagus deh. Beli ini ya. Tuh. Udah ada rambatan-rambatannya. Oke, kita beli satu ya, teman-teman. Tuh kan, niatnya cuma beliin buat Mbak Penny doang. Sekarang aku jadi kecantol. I thought we only buy for Penny. Yes, that was the idea. Kita beli apa lagi? Kita lihat. Pots. Ini bunga anggrek. Anggreknya kecil. Ini 200.000, teman-teman. Ini semuanya anggrek tuh. Kalian pernah melihat anggrek warna biru nggak sih? Warna banget. Warna. Biru. Biru banget. It's fake, isn't it? Ya, itu kelihatan palsu nggak sih? Ya. Aku tuh nggak sukanya kalau beli orkid kayak gini atau anggrek ya. Gampang matinya, guys. Ini murah sih. Murah ini. 280 ribuan, teman-teman. Oke. Okay. Kayaknya udah ya bunganya. Ini kalau kita masih lihat-lihat, kita bakalan beli lebih banyak lagi. Oke, okay, jadi ini sudah selesai kita beli bunganya. Sekarang kita mau langsung aja ngelihat cat rumah ya, teman-teman. Let's go, guys. Jadi saat ini kita sedang berada di area ini, cat-catan. Ini kalian lihat ya, teman-teman. For wood stain, actually. Oh, ini kita nyari buat kayu. Kayu, ya. Oh, tak kirain buat tembok. For protection. Oke. Nah, ini kalian lihat yang ini. Di sini itu kita bisa beli yang kecil-kecil seperti ini. Ini untuk kayak tester. Tester. Contoh lah, teman-teman. Yeah. Sebelum kita beli yang gede, kita belinya yang kecil dulu.
Nah, bagian yang sini, ini yang udah gede-gede tuh. Tembok gede-gede, Rek. Oke. Dan sekarang karena kita masih mau nyoba, jadi kita mau belinya yang kecil-kecil dulu. Oke, not so oak. Beli berapa? Semua. Not semua, I think that's more, just a similar color. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay, jadi Bang Daniel mau beli beberapa untuk percobaan teman-teman. Nanti kita lihat kira-kira warna yang bagus yang mana. Oke, okay, beli 3. Oke. Okay. Itu harganya berapa? Oke. Okay. Ini satu botol kecil gini harganya 220.000, guys. Nih, lihat. Iya. Mahal banget. Oh, yeah. Kalau beli yang kecil. But it lasts for like, you know, 10 years. Yeah. It's like protection for like, okay, 10 years. Aku masih suka banget sama bunga ini, guys. Ini benar-benar bagus banget loh bunganya, sayang. Hopefully Mbak Penny suka. Yeah, I think so. Nah, saat ini kita sedang berada di area percat-catan, tapi cat-cat rumah ya, teman-teman. Sayang, ini ada promo, sayang. Oh, yeah, look. 40 pounds. Ini kalau beli... And deluxe as well as the... Ya, ini deluxe. Ini kalau beli satu harganya 440.000. Kalau beli dua, harganya cuma 800.000. Itu warnanya putih, white putih. Dua. Ini buat interior ya, sayang ya. Yeah. Kita mau coba ya teman-teman. Jadi kita belinya yang nggak terlalu gede. Harusnya kan kita belinya yang timba gede banget kayak gini kan? It's like five liters. Iya, ini kita cobain dulu. Coba. Percobaan okay, dulu, guys. Get some rollers. Let's go. Mau butuh ini nggak, sayang? Sayang, atau you need this one? Kuas, kuas. Very different pack. Okay. Ah, udah look. Oh, itu banyak. Yeah. Oh, ini lebih banyak size. Different size, yeah. Kecil, big. Okay. Besar. Ini harganya. 50. Berapa nih? 210.000. 250.000. Wow. Oke, okay, I need a roller. Oke. Okay. Let's go, kita cari roller. Ini hari ini kita benar-benar ngikutin Bang Daniel, guys. Ini belanjaannya Bang Daniel nih kalau kayak gini nih. Bang Daniel banget. Oh, di sini ternyata kuas-kuas semua banyak. Banyak kuas. Itu langsung. Tuh. Oh wow, what is this? Special. We're getting like That's lucu banget. Let's get around the corner so you can like paint around the Ini corner. Juga banyak tuh kuas-kuas tuh. Belanjaan kayak gini nih bapak-bapak yang suka nih. Kalau aku udah pusing aku. Oh ini rollernya. Nah. Percobaan, guys. Tiga. One roller. Ini kita mau ngecat garasi dulu ya, karena yang selesai garasinya dulu, guys. 8 pounds 50. Ya, berapa? 8 pounds 50. 170.000. Oke, okay, beli okay. Satu. Satu. Alright. Oke, okay, sudah selesai? Apa lagi? Oke. Okay. Sudah selesai? Sudah selesai. Coba kita mau lihat belanjaannya. Nih, bunga-bunganya. Aduh, aku cinta banget sama itu bunga. Duh, terus... Ini juga udah dapet ini apa namanya cat dan roller semuanya. Oke, kemana lagi kita? Ini dapur perdapur-dapuran, guys, tuh lihat. Ini dapur minimalis nih. Kemana, woi? Ada dapur. Sini. Ini dapur minimalis. Oh. That's one of these. Oh, ini aku mau kompor kayak gini. Ini loh, sayang. Nah, lihat, sayang. Nah. That's ini yang, idea. Ya, see, I told you. Ini kerlip-kerlip nih lampunya. Ini yang aku mau, jadi ini kompor. Kompornya itu elektrik, tapi ini ada penyedot asapnya, guys. Penyedot asapnya itu di sini. Ini, sayang, that's the one that I'm talking. What? Itu yang aku mau, kita beli itu aja. Start induction, it's order only, it's no price on it. Ya, dan ini ada ovennya dua gini ya, tuh. Ini tipe-tipe jenis-jenis dapur minimalis, teman-teman. Warnanya putih. Tuh kan?
All right, so you get the pipe paper goes down. Yeah. Goes down and out. Iya kan? Ini dapur warna biru. Bagus sih. Tapi ini fake ya. Ini bukan yang asli. Yeah. Ini marmer palsu, bukan marmer asli, guys. Iya. Yeah. Tuh. Alright, great. Lanjut. Lanjut. Kita jalan lagi. Ini udah kayak berada di IKEA nggak sih? Aduh, ini bagus banget. Aku nggak mau yang hitam, sayang. Aku mau gold. Gold. Not itu yang gold, yang itu loh. Tapi ini goldnya terlalu gold banget. It's too gold. Yeah, it is. It's not, and it's like not modern. Yeah, let's go. Ini para wastafel-wastafelan tuh. Banyak banget wastafelnya bagian atas. Tuh kalau belanja di sini mah keperluan rumah mah kayak nggak ada habisnya. Yuk lanjut, kita cari-cari lagi. Oke, kita masuk di area bunga-bunga outdoor, teman-teman. Jadi ini khusus untuk bunga-bunga yang di luar. Kalau bunga yang kita beli itu adalah bunga untuk dalam rumah ya. Yang ada di sini ini bunga untuk di luar rumah. Kita mau lihat. Alfie. Ya, ini mirip Alfie nggak sih? Tuh. Gemes banget. Ini lihat nih, ya Allah. Ini gemoy banget sih. Yeah. Ini loh sayang, lihat sayang. Oh, it's so cute. Ini bunga-bunga apa ini? Oh, ini bunga, ini daffodil. Ya, sampai ke sana tuh teman-teman. Bunga daffodil. Kalian nyebutnya kalau di Indonesia ini bunga apaan sih? Kayak bunga beringin, bunga cemara nggak sih? Ini loh, lihat tuh. Ini bunga apaan sih kalau di Indonesia? Cemara udang kali ya? Ini harganya. Twisty one. Iya, ini harganya 900.000 teman-teman. Ini kecil, kecil banget. Iya. Right. Ini banyak bunga-bunga luar nih. Nah, ini edible flowers. Nah, ini bunga-bunga yang bisa untuk taruh hiasan-hiasan untuk makanan, cake dan yang lain-lain itu kayak gini. Bagus ya. Sini sayang. Ini banyak banget, colorful banget. Ya, jadi ini untuk luar semua, teman-teman. Tapi kalau bunga-bunga kayak gini nih nggak tahan lama, sebentar doang udah mati. Nih, tapi bunga kayak gini tuh nggak tahan lama ya, teman-teman. Nih, dan di rumah udah banyak yang kayak gini. Di rumah banyak ya, sayangnya? Iya. Yeah. Ini ada yang warna putih tuh, sebelah sana. Nah, kan? Bagus banget. Lumayan sih. Ini bunga apa ya? Oh, ini sayang, ini favoritnya, bunga favoritnya neneknya Bang Daniel. Oh iya? Yeah. Namanya apa ya? Hyacin? Hyacinth. Lambor lah. Pokoknya itulah. Ini Hyacinth. Ini pokoknya kalau bunganya udah keluar, ini baunya tuh harum banget, guys. Super harum. Look at the picture. Look at the photo. Yeah. Ini kayak gini, warnanya ungu. Ih, bagus banget. Ini berapa nih? Kalau kita beli 4, kok murah, sayang? Tapi ini untuk keluar ya. Enggak lah. Beli nggak ya? Enggak lah. Oke. Kita langsung aja muter lagi. Teman-teman, jadi berhubung kita sudah selesai ini belanjanya, kita mau langsung aja ke kasir karena ini udah malam, jadi kita harus pamit undur diri dulu aja ya. Kita sudahi dulu aja video kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah selalu setia nemenin kita shopping online. Tapi ini shoppingnya Bang Daniel banget. Oh, nggak deng, ini juga shopping aku yang ini. Yang lainnya shoppingnya Bang Daniel. Jadi kita akan ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Bye guys. Bye guys. Let's go, kasir.